Hai, selamat datang lagi ke channel aku, Nas MNJ. Hari ini aku nak pasang lagi satu Lego set. Ini adalah Lego Brickheads Han Solo. Nombor siri 416089RM. Lego Brickheads ni adalah daripada movie Solo. Kita nampak Han Solo yang muda kat sini. Aku suka Lego Brickheads ni sebab proses pemasangannya agak kompleks berbanding dengan Lego lain sebab dia punya level adalah 10 plus untuk 10 tahun ke atas yang biasanya agak susah untuk dipasang. Dia banyak piece-piece yang kecil-kecil yang one by one. Contoh kompleksnya pemasangan Lego Brickheads ni, The Mandalorian and the Child, jubah ataupun cloak Mandalorian especially agak challenging bila nak pasang. Okay. Lego Brickheads Han Solo ni datang dengan seorang kawan dia, pair dia adalah Chewbacca. Tapi aku tak jumpa lagi Chewbacca ni. Lego Brickheads selalunya datang dengan pasangan masing-masing. Macam Rey dengan Kylo Ren, Han Solo dengan Chewbacca, Mandalorian dengan Chal. Mandalorian dengan Chal ni dia gabungkan jadi satu set. Sebab biasanya orang selalu beli dua dalam satu. Setakat ni dah tak ada lagi Lego Star Wars Brickheads yang baru. Aku tak tahu kenapa lah, lama dah dia orang tak keluar. Mandalorian and the Child adalah yang terbaru. Okay. Lego Brickheads ni aku beli daripada kedai Brickseat, B-R-I-C-K-S-E-A-T. Uncle and Auntie Seat ada kedai dekat level 1 di Angkor Mall. Kalau korang nak browse produk dia, korang boleh layari kedai Shopee diorang, B-R-I-C-K-S-E-A-T, Brickseat di Shopee. Diorang banyak carry Lego-Lego yang off-season. So kalau korang nak cari Lego-Lego yang lama-lama, diorang ada carry. Sekarang aku nak start speed build untuk Lego Brickheads Star Wars Han Solo ni. Jom tengok Nas pasang. Thank you.